friend, hari ini kita masih kota-kota Blitar aja ya. Kali ini kita akan mendatangi angkringan Pak Jono, atau kalau di sini dinamakan angkringan Mbah Jono. Nah, angkringan Pak Jono ada di Jalan Sumatera, nomor 138 Karangtengah Senen Wetan, Kota Blitar. Menuju tempat ini, kamu harus menemukan terlebih dahulu Jalan Sumatera. Setelah palang pintu kereta api, ke selatan terus sekitar 1 km. Mbah Jono ini satu-satunya angkringan yang bukanya paling pagi. Jika kebanyakan angkringan mulai menggelar dagangannya sore menjelang malam, nah angkringan Mbah Jono ini buka mulai jam 6:30 pagi. Wih, bisa sarapan di sini ya, friend. Sudut tempat ini memang estetik banget, dibuat semirip mungkin dengan tempat-tempat nongkrong di Jogja. Kamu bisa dengan leluasa mengabadikan momen terbaikmu di sini. Dijamin isi galeri ponselmu full foto-foto keren. Berdua lagi ngangkring ini ya. Yang unik di sini itu angkringannya itu buka mulai pagi. Jadi ini kalau biasanya angkringan itu bukanya malam hari ya, Mei ya. Tapi ini angkringannya 6:30 pagi sudah buka, guys. Oh ya, tetap di Vita Cerita. Terdapat beberapa meja kursi yang ditata di lantai 2. Di sini kamu bisa menemukan view Little Blitar meskipun tempatnya tidak terlalu tinggi. Saya memesan beberapa menu angkringan seperti beras kencur, capjay, dan beberapa tusukan. Ini friendly banget ya buat bocil. Ada mainan ayunan dan kolam ikan yang tentu saja menarik buat anak-anak. Uniknya tempat ini, kamu bisa bayar makanan dan minumannya dengan sistem non-tunai. Pernak-pernik di tempat ini memang estetik semua.
mulai dari piranti makannya sampai meja kursi yang tertata rapi. Sedikit menilik sejarah, ternyata angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Memang asalnya dari Jogja, friend. Makanya kebanyakan angkringan berkonsep seperti warung di Jogja. Jadi kalau kamu kangen Jogja, merapat aja ke sini.